Jumpa lagi dengan Kakak Game, teman-teman. Nah, seperti biasa di hari Senin kita mau bikin konten tentang turnamen akhir pekan atau weekend turnamen. Spesial kali ini kita mau pakai striker yang paling tinggi dari program rival divisi. Di sini ada Firman, overallnya 90. Jadi kita mau duetin sama Elise. Di video sebelumnya kita udah pernah pakai Elise ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat statistik dari Firman. Akselerasi 95, sprint speed 96, heading 101. Nah, di sini tinggi badan 201 cm ya, teman-teman. Oke, jadi kali ini duet strikernya Elise sama Firman. Oke, langsung aja ya, teman-teman. Kita main di turnamen akhir pekan. Kali ini kita pilih yang head to head ya. Jadi sekali menang kita bisa dapat 40 weekend point. Kali ini kita dapat lawan dari Vietnam, overallnya 125. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita kick off. Kali ini kita serang lewat sayap kanan ya, langsung aja kita umpan tiang jauh. Nah, di situ ada Firman ya, teman-teman. Skor 1-0 di menit kelima, pencetak golnya Firman lewat sundulan umpan crossing dari sayap kanan. Kali ini ada Elise ya, teman-teman, bawa bola sendiri langsung aja syuting. Gol lagi, skor 2-0 baru menit 12. Nah, kalau Elise ini yang paling menonjol kecepatan ya, teman-teman. Oke, kita finish shot dan gol lagi di menit ke 57. Skor sekarang 4-0. Oke, kita serang lagi lewat sayap kanan. Oke, ada Elise ya di tiang jauh, langsung aja kita umpan ke tiang jauh. Di situ ada Elise heading dan berhasil, skor 5-0 ya, teman-teman, di menit 86. Pencetak golnya Elise. Kali ini lewat sundulan. Oke, teman-teman, pertandingan yang pertama udah selesai ya. Kita menang skor 5-0. Kita dapat 40 weekend point. Oke, kita lanjutin lagi ya, main head to head. Masih sama ya, teman-teman, kita pakai duet strikernya Elise sama Firman. Nah, untuk Elise itu kita manfaatin kecepatannya, sementara Firman itu kita manfaatin heading atau sundulannya. Kali ini kita dapat lawan dari Indonesia, overallnya lebih tinggi ya, 129. Dia pakai formasi 4-3-3 menyerang ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita kick off. Oke, kali ini Firman dapat bola ya, solo run. Nah, Firman ini punya kecepatan ya, teman-teman, meskipun dia tinggi. Dan gol ya di menit 35, skor 2-0, pencetak golnya Firman. Tadi lewat solo run dan diselesaikan dengan tendangan. Oke, nah sekarang giliran Elise ya, ini kecepatannya luar biasa, finish shot dan gol lagi di menit 43, skor 3-0 ya, teman-teman. Jadi Elise sama Firman ini saling melengkapi ya, teman-teman. Cocok banget kalian duetin. Kali ini kita dapat corner ya, kita cari Firman, heading Firman dan berhasil ya, teman-teman, di menit 68, skor 4-0. Lagi-lagi ya pencetak golnya Firman lewat sundulan.
Oke teman-teman, pertandingan selesai skor 5-0. Kita dapat lagi 40 weekend point. Nah sekarang kita tinggal ambil ya hadiah dari weekend turnamen. Oke langsung aja kita ambil ya teman-teman. Hadiah yang pertama itu pemain overall 84+. Selanjutnya kita ambil training XP. Hadiah yang ketiga common shard, kita ambil dapat 10 common shard. Berikutnya kita dapat pemain overall 84+ sama weekend ticket ya teman-teman. Oke continue. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, kita dapat koin. Oke selanjutnya kita buka training XP. Oke lanjut lagi, kali ini kita dapat lagi hadiah pemain overall 84+ sama weekend ticket. Oke yang terakhir ya teman-teman, hadiah 2,5 juta koin. Oke semua hadiah udah kita buka teman-teman. Nah ini lumayan banget ya weekend turnamen buat nambah saldo koin kalian. Dan weekend turnamen ini gampang mainnya, jadi kalian harus coba, kalian harus mainin. Nah tadi untuk Firman striker kita yang barusan kita pakai itu nggak terlalu mahal ya, harganya sekitar 200.000. Nah di sini sebenarnya juga ada striker yang harganya 200.000, overallnya lebih tinggi ya, ada Sen overall 91. Tapi ini statistiknya nggak sebagus Firman ya teman-teman. Dia nggak punya kecepatan, akselerasinya cuma 79, headingnya sama 101, tapi tinggi badannya cuma 1,82 meter ya teman-teman, 182 cm. Jadi lebih worth it pakai Firman teman-teman. Dia punya kecepatan, juga punya tinggi badan yang sangat tinggi ya, jadi membantu banget kalau buat heading. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.